Penyihir yang kita kenal di dalam film atau cerita dongeng biasanya berwujud seperti perempuan tua yang memakai topi lancip dan bisa terbang dengan menaiki sapu ijuk, atau biasa dikenal dengan sebutan nenek sihir. Ilmu sihir adalah ilmu yang dimiliki penyihir yang biasanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan agama, sebab ilmu yang dianutnya biasanya adalah ilmu hitam. Penyihir ternyata bukan sekedar cerita dongeng semata, tetapi memang benar ada di dunia nyata. Sejak masa lalu hingga masa kini, banyak bukti tentang penampakan dan keberadaan penyihir. Berikut ini adalah beberapa video penampakan penyihir yang terekam kamera. Tapi sebelum video dilanjutkan, tekan dulu tombol like dan juga tombol subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Penyihir terbang melewati sungai di Meksiko. Beberapa orang anak yang berasal dari Guatemala ini terlihat sedang bermain di sebuah sungai di Meksiko. Salah satu dari mereka ada yang membawa kamera dan merekam aktivitas mereka di sungai itu. Ketika kamera sedang mengarah ke salah satu anak yang sedang berenang di sungai, tiba-tiba terlihat ada tiga sosok berwarna hitam seperti penyihir yang sedang terbang, yang tidak sengaja tertangkap kamera. Mereka semua yang berada di situ tidak menyadari bahwa ada tiga sosok hitam di atas mereka yang terbang di antara pepohonan melewati sungai itu. Penyihir terlihat di lokasi pemakaman. I guess this is a cross. Seorang pria tampak menemukan ranting pohon yang dibuat seperti salib di sebuah area seperti hutan kering. Dia juga menemukan simbol-simbol aneh yang terlihat digantung di situ. Pria ini sepertinya berada di kawasan hutan kering yang berdekatan dengan tempat pemakaman. Karena merasa penasaran, dia lalu menelusuri tempat itu. Dan tidak lama kemudian, dia melihat sosok seperti manusia yang memakai jubah hitam. Pria ini kemudian mendekati sosok itu dan memanggilnya. Anisish. Terlihat sosok berjubah hitam itu menoleh, lalu segera berlari menghindar. Pria ini lalu mengejar sosok itu, tapi tidak berhasil, karena sepertinya terjatuh saat mengejar sosok berjubah hitam itu. Penyihir menyeberang jalan di tengah malam. Di video berikut ini tampak seseorang sedang melakukan perjalanan pada larut malam dengan sebuah mobil. Terlihat di dalam rekaman video ini, jam menunjukkan kurang lebih pukul 2 pagi dan jalanan masih terlihat gelap gulita. Jalan yang dilewati mobil ini sangat sepi sekali, dan tidak ada satu kendaraan pun yang lewat.
Ketika tiba di kawasan seperti hutan, yang kanan kirinya terdapat pohon-pohon besar, tiba-tiba muncul sosok aneh seperti penyihir menyeberang jalan. Seketika mobil berhenti, sosok aneh itu terlihat menatap mobil dan seperti hendak menghampiri. Akhirnya mobil tersebut terus berjalan melanjutkan perjalanan meninggalkan sosok penyihir itu. Penampakan penyihir di Arab. Sebuah rumah di Arab dilaporkan pemiliknya sering terdengar suara-suara dan penampakan sosok aneh yang mengganggunya. Seorang YouTuber Arab merasa ingin mencoba mencari tahu dengan menyelidiki rumah tersebut. Di dalam video ini, tampak dia memasuki rumah itu. Dan mulai terdengar suara-suara aneh. Ketika mencoba memasuki ruangan yang lain, terlihat sebuah karpet seperti ada yang menariknya. Dan tidak lama, karpet tersebut kembali ditarik dan dimainkan lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Beberapa penampakan sosok seperti penyihir menyeramkan mulai terlihat. Sebuah gumpalan api tiba-tiba muncul, dan tampak terbang ke atas lalu jatuh ke bawah. Tiga, penyihir terbang di Meksiko. Pada tahun 2006 yang lalu, sebuah stasiun TV di Meksiko merilis sebuah video amatir tentang penampakan sosok seperti penyihir yang sedang terbang. Di dalam video tersebut, tampak sosok seperti penyihir yang menaiki sapu itu, terbang melintasi perbukitan. Dan kemudian menghilang di sekitar desa kecil di kawasan Meksiko. Penyihir itu juga terlihat berterbangan di sekitar rumah kosong dekat kuburan. Seorang saksi mata yang bertugas sebagai polisi, menceritakan bahwa penyihir yang terbang itu adalah seorang perempuan, yang bermata hitam dan mempunyai cakar yang panjang. Saksi mata yang melihat penyihir itu mengalami shock, hingga sempat mendapatkan perawatan medis. Gua penyihir. Di dalam rekaman video ini, tampak ada dua orang yang sedang memasuki sebuah rumah yang menyerupai gua batu. Menurut sumber video, kedua orang ini adalah paranormal yang mempunyai misi untuk menemukan gua penyihir. Ketika para penyelidik masuk lebih dalam lagi ke tempat itu yang mengarah keluar, mereka terkejut, karena melihat sosok seperti penyihir yang berpakaian serba hitam seperti terbang ke atas. Mereka berdua lalu mengejar sosok yang terbang itu, tapi tidak berhasil. Karena sosok penyihir itu diduga terbang menjauh atau menghilang. Satu, aksi penyihir tertangkap kamera CCTV.
Sebuah kamera CCTV menangkap penampakan seperti sosok penyihir, yang tiba-tiba muncul di depan sebuah rumah pada tengah malam. Penyihir ini tampak muncul di CCTV sedang menaiki sapu, dan terlihat seperti melakukan gerakan tarian yang aneh. Menurut sumber berita, peristiwa ini terjadi di sebuah negara di Afrika dan direkam tanggal 4 November tahun 2021. Di dalam rekaman CCTV, terlihat penyihir ini memakai gaun putih dan seperti melakukan sebuah gerakan ritual yang aneh. Penyihir ini lalu mendekati rumah itu dan tidak lama lalu menghilang. Setelah beberapa saat menghilang, penyihir ini tiba-tiba muncul kembali dengan membawa sesuatu. Lalu kembali melakukan ritual yang aneh. Penyihir ini tampak mendekati rumah itu kembali, lalu menghilang. Tidak beberapa lama, penyihir itu muncul kembali. Setelah selesai melakukan aksinya, penyihir ini kembali menaiki sapu lalu menghilang. Kita lihat sekali lagi, setelah menaiki sapu, penyihir ini langsung menghilang.